GNT. Gimana caranya melamar di GNT secara online? Berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana caranya melamar di GNT? Pertama kita buka browser, terus kita ketik di sini, klik di sini. Setelah kita ketik klik di sini, kita akan muncul klik di sini.id seperti ini. Kita klik. Kita akan masuk ke halaman klik di sini.id. Setelah itu kita pilih menu. Setelah itu kita pilih lowongan kerja. Setelah kita masuk ke lowongan kerja, kita scroll ke bawah. Kita cari pos Indonesia, GNT. Kita akan cari GNT. GNT ini GNT Express. Kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita cari GNT. Sini ada banyak sekali lowongan kerja. Di sini ada Tokopedia. Terus ada PT KAI, terus Shopee, terus Lazada, Si Cepat, JNE, JNT. Kita klik JNT. Untuk sekarang, situs JNT sedang mengalami perbaikan. Jadi, belum ada lowongan kerja JNT untuk saat ini. Kalau kalian ingin laman lowongan yang lain, kalian bisa klik di sini.id. Di sini ada lowongan seperti JNE. JNE ada banyak sekali lowongan kalau kalian akan laman di sini. Terus ada lowongan juga dari Si Cepat. Si Cepat ini sangat lengkap sekali karena mereka sangat memperhatikan online. Misalnya di sini ada sekitar 55 posisi. Jadi sangat potensi sekali untuk kalian lamar di Si Cepat. Kalian bisa lamar, kemungkinan akan diterima sangat besar di layanan Si Cepat. Apalagi Si Cepat sekarang sudah memulai layanan mereka untuk menjadi lebih besar, dan apalagi mau IPO, ini perusahaan yang oke banget. Kalian bisa join di sini dan mudah-mudahan dapat pekerjaan yang apa yang kalian inginkan. Ada CEO, ada 5 posisi, terus ada finance, ada 6 posisi, human resource ada 50, informasi teknologi ada 11, marketing dan operasional. Sangat lengkap sekali, mudah-mudahan bisa kalian dapatkan. Nah, itulah gimana caranya melamar di GNT secara online. Kalau suka dengan video ini, silahkan like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.